Kat situ insya-Allah taala. Ada yang tanya apa? Ada soalan? Ah, sudah dia tanya hujung sekali. Ah, tak dengar tu macam mana nak tanya tu? Ah. Dengar apa? Dengar apa dekat tu? Pasang telinga sikit. Tu saya tanya, dia nak tanya apa? Ha. Apa dia? Ha? Wuduk sama misteri. Ha, ini nak cari penyakit semua ni. Ha, masalah. Macam mana nak jawab ni? Makan masa sikit lah. Ha, baik, dia tanya suruh wuduk suami isteri. Tapi ni KL ke Selangor ni? KL lah, KL dia open sikit. Ha, jadi saya pun boleh open lah. Ha, baik, sebenarnya dalam dalam babul wuduk, dalam kitab Taharah ada satu, dalam kitab bersuci ada satu bab dipanggil babul wuduk, bab wuduk. Ha, dalam bab wudu tu pula ada syarat sah wudu, ada sunat wudu dan ada perkara yang membatalkan wudu yang disebut sebagai mubtilatul wudu. Ha? Dalam perkara yang membatalkan wudu pula ada beberapa perkara yang membatalkan wudu yang saya kira tuan-tuan pun dah tahulah. Ha, kalau lupa pun buat tahu je lah. Ha, tapi ada satu dia panggil menyentuh isteri ataupun menyentuh wanita yang bukan mahram. Adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Ha, perkara yang perlu kita tahu ialah pertama, tidak ada kesepakatan dalam isu ini. Dan dia termasuk dalam apa disebut sebagai khilaf muktabar, khilaf sa'ih. Apa makna? Maknanya ulama tak pernah sepakat dalam isu ini. Dan keempat-empat mazhab ni yang kita sebut, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, hatta mazhab Az-Zahiri dan lain-lain mazhab yang disandarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kan? Ha, semua ada pendapat yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Syafi'i ada pendapat dia, Maliki ada pendapat dia, Hanafi ada pendapat dia. Kan? Tak pernah sepakat. Pasal apa tak sepakat? Kerana tidak ada nas daripada Nabi SAW yang memerintahkan supaya suami atau isteri yang bersentuhan berwudu, tidak ada sama sekali. Ha, sedangkan Nabi SAW isterinya berbelas-belas. Dan Nabi hidup suami isteri bukan hanya sebelum, selepas Nabi jadi Nabi. Before Nabi kahwin, Nabi telah beristeri. Dan semua sahabat-sahabat Nabi semua beristeri. Tapi tidak ada satu perintah yang Nabi kata, tawaddu'u, wuduklah kamu bila kamu menyentuh isteri. Tawaddu'u idza massasum nisa'akum. Tak ada, kalau ada senanglah, tak ada kelak. Tapi dia kerana tidak ada. Ha. Daripada situ timbullah khilaf itu. Ha. Yang ada ialah beberapa ataupun yang ada lah ayat Quran yang menunjukkan ia membatalkan wudu. Antaranya surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Taala kata aula mastumun nisa. Ataupun bila kamu Allah Taala kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu aw ja'alukum minkum min al-ra'i. Kemudian Allah Taala kata aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammam. Bila Allah Taala kata kamu nak sembahyang kamu kena wudu. Kemudian Allah Taala sebut pula benda-benda yang membatalkan wudu, antaranya ialah yang keluar kubur dan dubur lah, berak kencing. Kemudian Allah Taala sebut supaya itu aw la mastumun nisa ataupun bila kamu menyentuh. Lama setumun nisa, saya terjemahkan bila kamu menyentuh isteri lah. Ha? Ha, bila kamu menyentuh isteri itu, ha, di situ timbul kepahaman yang berbeza-beza. Ada sebagian ahli tafsir dan fuqaha kata, aula masumun nisa ni, atau kamu sentuh isteri di atas zahir. Sentuh. Sentuh biasa. Ha? Dan sebagian ahli tafsir dan fuqaha yang lain menyatakan sentuh ni bukan sentuh biasa, tapi berjima. Ha, bersetubuh. Ha, pasal Allah Ta'ala sebut tentang wudu, tentang mani wajib. Jadi dia kata bersetubuh. Sementara orang Arab bila nak bersetubuh, dan bukan hanya dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang lain pun sama. Umpama dalam surah At-Talaq, dalam surah yang lain Allah Ta'ala kata dalam bab pernikahan, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu iza talaqtumun nisa min qabla an tamassuhunna fama lakum alaihi min iddatin taqtaduna. Allah Taala kata wahai lelaki, bila kamu, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu menceraikan wanita sebelum kamu menyentuh mereka, jima.
Dan ada lagi beberapa ayat yang lain. Bila Allah Ta'ala sembuh sentuh, makna terima lah. Dan orang Arab, hatta kita Melayu pun, bila sembuh sentuh, ada juga dalam semua-semua konteks, kita merujuk kepada jima. Dan dia antara pentafsiran yang lebih digunakan oleh para ulama di sisi majoriti, baik Hanbali, baik Maliki, baik Hanafi, baik itu mereka kata tak batal. Cuma Hanbali kata batal dengan syahwat, Maliki kata batal macam mana tak, Hanafi kata tak batal langsung. Kerana pentafsiran Ibn Abbas yang disebut sebagai Hebrul Ummah, he was the most knowledgeable companion in terms of tafsir. Dia adalah sahabat yang paling ahli dari sudut tafsir. Oleh itu, pentafsiran dia lebih digunakan. Kita masalah macam ini saja yang kata sentuh saja-saja umatan. Dia tak merujuk kepada semua. Nampak? Itu satu hal. Dari sudut hadis, tidak ada hadis yang Nabi sebut. Nabi kata, berwuduklah dan seumpamanya. Jadi, mustahil lah. Takkan tak ada satu hadis Nabi perintah supaya berwuduk, jadi mustahil. Yang ada adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi menyentuh isteri. Antaranya adalah Sahih Bukhari dan Muslim pada anak daripada Aisyah, dia kata sepanjang. Kalau nak sebut yes or no, okey. Tapi fiqh ni bukan yes or no. Dia kena sedikit huraian. Lepas tu saya pernah pergi ke satu institusi agama. Dia bagi soalan fiqh ABC, ABC. Tu saya pening macam mana fiqh ABC, ABC. Saya pun pening nak jawab. Bila saya dipanggil, interview, saya betul bergaduh pula dengan panel tu. Kerana isu soalan tu. Pasal kita jawab lain. Dia nak ABC, mana boleh soalan. Saya belajar daripada zaman sekolah, Hatta University. Tak pernah saya ambil peksa fekor ABC. Tak pernah. Inilah pertama kali. Jadi pelik juga lah kan. Satu institusi agama. Pekat negeri, soalan fiqahnya ABCD. Kita pun tak faham. Dia pun ada dipakmah dakwah, dipakmah mufti dan seumpamanya. Dia pun tak pasti. Dan bukan standard seorang ustaz untuk nak jawab soalan ABCD dari sudut fiqah. Bagi saya tak benar betul lah. Sebab itu bila saya di interview tu, dia ada sikit. Ada bukan gaduh, tapi ada sikit ni lah. Baik. Kata Aisyah, iftaqatu Nabi laylatan min al-firash. Aisyah kata malam, dari Sahih Muslim, Aisyah kata malam tu Nabi hilang daripada katil tu. Aku cari. Aku cari Nabi. Faqatu Nabi laylatan min al-firash. Aku Nabi hilang pada malam itu daripada katil tu. Faltamastuhu, aku cari. Fawaqa'at yadi fi batni qadamaihi wa huwa sajid wa huwa fil masjid wa huwa mansubata. Yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka ya Allah la afshi syai'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Aisyah kata malam tu Nabi tak ada, hilang. Aku pun cari Nabi raba-raba-raba, tersentuh tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi tengah sujud dan dia berada di masjid dan dia sedang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ridhaka min sakhatik, sampai habis. Dan dia termasuklah doa-doa yang disunatkan kita baca ketika sujud, terutama ketika qiyamul lail. Aisyah sentuh tapak kaki Nabi. Cuma kita sebagai ulama, terutama yang mazhab Syafi'i, kita sentuh Nabi, Nabi pakai, mungkin Nabi pakai stokin. Dia betul-betul berpegang dengan ayat aula mastumun nisab, sehingga dia menafikan atau mentakwilkan hadis-hadis yang ada Nabi berlapik, Nabi berlapik. Sedangkan hadis tidak menunjukkan Nabi sama sekali berlapik. Tapi tak dinafikan lah. Hujah mereka juga boleh digunakan pakai kerana menjadi kelaziman orang Arab memakai khuf. Sebab itu dalam kitab Mutarah dia ada satu bab, al-mashu alal khufain, sentuh khuf. Pasal orang Arab dia suka pakai khuf. Tahu khuf? Itu bab yang lain lah. Tuan-tuan tanya Ustaz Fekor, tuan-tuan lah. Orang Arab dia pakai stoking daripada kulit. Di rumahnya dan di pemusafiran. Betul, ada kemungkinan. Tapi tidak sore, kerana tidak dinyatakan dalam hadis itu. Itu confirm sahih, cuma ditakwilkan. Ini sentuh ni pasal boleh jadi dan boleh jadi dan pakai khuf. Tapi majoriti ulama tidak mentakwilkannya dan berpegang di atas sahih. Jadi ada banyak lagi hadis yang lain, antaranya hadis Ma'bad bin Ubatah yang diriwayatkan Aisyah dan Sunan Abi Daud. Katanya qad qabala Nabi ba'da nisa'ihi fa kharaja fa salla wa lam yatawadda. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium isteri-isterinya dan dia pergi solat. Dan dia tidak berwuduk.
Cuma isunya hadis ini dari sudut sanad ada dua kategori ahli hadis. Pertama yang mensahihkannya, kedua yang mentaifkannya. Dan yang mentaifkannya juga termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab itu disebut dalam kata-katanya, dia nukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istisqa. Imam Syafi'i kata, "Lau soha hadis nubata falam ara mimasal wudu'i mimasal mar'ati wudu'an." Imam Syafi'i walaupun dia berpegang menyetujui itu batal, kerana dia melihat hadis ini tidak sahih. Tapi dia kerana keterbukaan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata, jikalau hadis ma'bad ini sahih, aku juga berpendapat menyentuh wudu, menyentuh wanita tidak perlu berwudu. Tapi dah dia berpegang wudu, dia kata batal lah. Tapi dia kata, kalau sahih, aku juga akan berpegang dengan hadis. Jadi isu dia macam tu lah. Ada hadis yang sahih tapi ditakwilkan. Ada hadis yang jelas menunjukkan bahawa Nabi mencium isteri. Dan sebagian fuqaha Syafi'i kata, Nabi cium isteri dia pun berlapik juga. Tapi di atas zahirnya tidak berlapik sama sekali. Cuma isu dia ada yang kata sahih, ada yang tak. Ala kulihat kesimpulannya, pendapat tu tidak sama lah. Yang muktamad mazhab Syafi'i sentuh batal wudu. Yang muktamad di sisi majoriti sentuh tidak batal wudu. Melainkan di sisi majoriti juga, terutama yang Imam Ahmad, dia kata kalau syahwat. Cuma kalau Hanafi dia kata tak batal langsung lah. Itu saya sebut dalam skop-skop yang berbeza. Jadi tengok ilmu kita lah. Saya personally saya kata tidak membatalkan wudu di atas dasar-dasar yang teramat kuat sekali bila kita lihat fiqh secara keseluruhan. Sementara jika ada fatwa yang memudahkan, hujahnya bagus, apa kita nak cari fatwa yang susah? Fatwa mudah ada. Dah hujahnya pun bagus, majoriti, apa kita nak ikut fatwa yang susah? Sedangkan kita nak memudahkan orang untuk beribadah kepada Allah. Dan that is my personal methodology. Saya kalau ada fatwa yang mudah, hujahnya bagus, saya akan ikut itu. Dan saya akan ajar orang yang itu. Kenapa saya nak menyusahkan orang dan hak orang ibadah? Jika ada pendapat yang bagus, lagi memudahkan untuk orang buat ibadah kepada Allah, itu lebih baik. Apa kita nak susah? Cuma tidak dinafikan. Walaupun majoriti kata tidak batal, mereka masih menggalakkan supaya berwudu di atas kaedah yang lain, al-khuruju min al-khilaf mustahab. Jika ada khilaf, kita keluar daripada ini adalah lebih baik. Di situ saja lah. Dan saya kira memadai lah. Jadi terpulang kepada masing-masing.